Kostum lumberjack Barbie pasti wow, gaya banget tuh. Membuat sepatu seri ketiga. Lagi di channel Tema City Barbie bersama saya Putri. Video sebelumnya kita telah bikin celana nih. Wow, bagus banget kan? Ada talinya nih teman-teman. Wow. Tadi belakangnya ada kantongnya juga loh. Lalu kita telah membuat topi kupluk nih. Bagus banget kan? Wow, kalian bisa gambar di rumah loh. Nah, kepingin tahu bagaimana cara membuat ini? Ada di sini ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, bunyikan tombol loncengnya, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita akan bikin sepatu nih teman-teman, agar lebih wow banget tuh. Let's go, kita mulai ya. Nah, ini dia bahan-bahannya teman-teman. Di sini ada kain plastik PVC, beberapa kain, gunting, hati-hati ya, mal model sepatunya, bolpen atau pensil, lem Tema City Barbie. Nah, kita taruh dulu Barbie-nya ya teman-teman. Pertama kita ambil kain plastik PVC yang tebal. Nah, kita gambar untuk alasnya nih. Lalu kita gunting. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita ambil kain biasa atau terserah kalian ya, kita gunting dua, kita gunting memanjang ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita ambil kain lagi, kita gunting seperti ini nih. Kalian tinggal gunting dua gitu tuh. Lalu kita tempelkan ininya, kain yang panjang ini ke kain yang satu ini nih teman-teman. Lalu kita tempelkan. Kita tekan-tekan ya teman-teman. Lalu kita gunting. Lalu satunya lagi ya, kita lem. Lalu kita tempelkan. Setelah itu kita gunting ya teman-teman. Lalu untuk yang ini kita tempelkan lagi ya teman-teman. Lalu kita tempelkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Wow, bagus banget kan? Setelah itu kita bikin lagi satunya ya. Untuk satunya nih, kita kasih lem. Mengelemnya pelan-pelan ya teman-teman. Lalu kita tempelkan pelan-pelan ya. Tekan. Setelah itu kita rapikan ya teman-teman. Kita ambil gunting, mengguntingnya pelan-pelan ya. Lalu satunya lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita rapikan lagi, sedikit dirapikan. Seperti ini ya. Lalu satunya lagi. Seperti ini ya teman-teman. Wow, bagus banget kan? Setelah itu kita ambil kain abu-abu, terserah kalian ya. Kita ambil Barbie-nya, kita emal ke Barbie-nya ya teman-teman. Kita paskan ya teman-teman. Lalu kita gunting. Lalu satunya lagi. Setelah itu kita lem ya teman-teman. Pertama kita lipat dulu. Lalu kita tempelkan.
Langsung tekan-tekan, lalu tunggu hingga kering ya teman-teman. Lalu satunya lagi, jangan lupa ya. Lalu kita tempelkan. Jangan lupa ditekan-tekan ya teman-teman. Lalu tunggu hingga kering ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Untuk yang ujungnya sini tinggal kalian lipat aja ya, lalu kasih lem. Dan untuk yang bawahnya nggak usah ya teman-teman. Setelah itu kita balik. Lalu satunya lagi. Setelah itu kita pasangkan ke kakinya Barbie-nya nih teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Setelah itu kita pasangkan sepatunya nih. Setelah itu kita kasih lem ya. Lalu kita tempelkan. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kasih lem. Lalu kita silangkan ya teman-teman. Kita tekan-tekan. Lalu satunya lagi kita lipat ya. Setelah dilipat kita kasih lem ya teman-teman. Jangan lupa ditekan-tekan ya. Lalu satunya lagi ya. Lalu kita lem satunya lagi. Lalu satunya lagi dilipat ya teman-teman. Setelah itu kita kasih lem. Nah jadi seperti ini teman-teman. Wow bagus banget kan. Lalu bawahnya kita rapikan ya. Kita gunting. Nah jadi seperti ini teman-teman. Wow bagus banget kan. Mari kita lihat sekelilingnya ya. Bagus banget nih. Kalian bisa coba di rumah loh. Dan ini sangat mudah nih teman-teman. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng, like, komen, and share ke teman-teman kalian ya. Oh iya, serinya masih berlanjut loh teman-teman. Tetap pakai masker bila di luar ya. Jaga kesehatan kalian ya. Selamat mencoba. Dadah.